Selama ini baik-baik aja kok gitu. Namanya suami kan sebagai gladiator dari nama. Akhirnya ya bisa melahirkan pemikiran-pemikiran apa. Gitu. Tapi saat ini nggak sesuatu. Dan dia udah ngerancang buat liburan besok ke Bali. Iya. Oh iya. Depan. Tak ada konflik, Vicky Prasetyo bakal boyong Kalina Oktarani ke Bali. Sekali lagi, saya harus bicara memang maksudnya yang memang terjadi ya. Ya di dalam rumah tangga itu mungkin ada sesuatu hal mungkin saya paham atau apa. Tetapi di rumah tangga saya sampai saat ini masih baik-baik saja. Vicky Prasetyo sudah memastikan tak ada konflik rumah tangga dengan Kalina Oktarani. Dia malah sudah merancang liburan ke Bali, ujar Ramdan Alamsyah, selaku kuasa hukum Vicky Prasetyo dalam perkara pencemaran nama baik di Jakarta tanggal 10 Juni tahun 2021. Melanjutkan ucapan Ramdan, Vicky membenarkan rencana tersebut. Minggu depan, insya Allah ke Bali, tutur sang presenter. Rumor percekcokan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo beredar usai nama pertama memposting kalimat sindiran di Instagram. Ibu Aska Corbuzier itu menyebut Vicky menyesal menikah dengannya. Dalam postingan yang sama, Kalina juga mengisyaratkan kembali ke rumah orang tuanya. Namun oleh Vicky, rumor keretakan rumah tangga mereka dibantah. Memang yang terjadi dalam rumah tangga saya mungkin ada sesuatu, tetapi rumah tangga saya sampai saat ini baik-baik saja, kata dia. Sedangkan terkait kepulangan Kalina ke rumah orang tuanya, Vicky menerangkan bahwa sang istri untuk sementara menetap di sana untuk merawat ibunya yang sakit. Mama En komplikasi, jadi ada kolesterol, ginjal dan lain-lain, pungkas pria 37 tahun ini.